lama mau dipanggil. Oke, siap. Jadi gimana teh dengan status barunya ini sebagai tersangka? Sebagai tersangka ya? Mungkin saya kenalkan, saya Doli Sangaji bersama dengan partner saya, khusus Marsha Besi, adalah kuasa hukum baru dari Mbak Tiara Marli. Kemudian hari ini, tepat pada tanggal 14 Juni 2022, atas panggilan penyidik Polres Krimsus Depok, dalam rangka dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan terkait dengan status klien kita, yakni adalah tersangka. Apalagi nih? Untuk persiapannya sendiri gimana ya? Persiapannya ya sepertian dulu. Apa yang harus disampaikan oleh beliau sepertian dulu, tetap pada komitmen bahwa perlu kita sampaikan bahwa memberikan bantuan hukum kepada TT ini adalah bagian daripada supremasi hukum, menegakkan supremasi hukum, dan kemudian kita mendampingi ini ada bagian daripada akses legal of counsel untuk menegakkan dua akses for law ya. Artinya bahwa tidak muluk-muluk hari ini jadi tersangka dan kemudian ditahan oleh kepolisian, tidak. Karena pasal pencemaran nama baik ini tentu butuh kajian yang mendalam ya, dan kita harus hadirkan beberapa bukti, beberapa saksi, termasuk saksi ahli dalam hal ini untuk kemudian memperkuat posisi Teteh sebagai status tersangka saat ini. Tapi kaget nggak sih Teh, tahu-tahu tiba-tiba langsung dijatuhkan sebagai ditetapkan sebagai tersangka? Kaget, pasti ada kaget. Dibikin tenang lah. Iya, harus dibikin tenang, tidak boleh tegang-tegang ya. Kita butuh enjoy karena pada dasarnya segala sesuatu, baik itu persoalan penyelesaian hukum pidana ya, kasus apapun itu dia, kita harus mengambil satu langkah yakni pendekatan restoratif justice, itu yang kita mau. Jadi kalau seandainya hari ini kita ingin berdamai ya, ayolah kita berdamai dengan pihak Pak Faisal. Karena ini bukan aktor utama untuk menyampaikan ujaran istilahnya ya pencemaran nama baik, tidak. Ini kan informasi ini adalah informasi yang kemudian dengarnya ya dari Pak Dodi, kata TT, karena informasi itu udah disampaikan ya, kalau ditanya sama netizen ya apa yang disampaikan juga ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informasi awal gitu oleh Pak Dodi. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata informasi ini sudah juga disampaikan dalam gugatan perwalian saat itu ya. Itu juga keluar, dan informasi ini ya udah menyebar luas lah kayak gitu. Bang, peluang damai memang masih ada Bang, mengingat statusnya sekarang sudah dinaikkan jadi tersangka. Maupun jadi tersangka apapun itu caranya, tetap ada upaya damai. Jadi istilahnya penyelesaian sengketa pidana itu ada pendekatan restorasi justice lah ya. Kita masih berupaya agar supaya ini kita istilahnya cooling down, tidak tergesa-gesa juga. Artinya bahwa semua pihak itu ingin damai lah ya. Artinya apa? Artinya dengan kondisi perkara ini yang membuat bahwa Mbak Marlin ini ya jadi terganggu juga, rumah tangganya juga terganggu lah, ya kan? Apalagi Mbak Marlin ini adalah udah punya 5 anak, dan paling kecil itu adalah 1 tahun lebih ya, kurang lebih. Kan kasihan istilahnya. Ya banyak harus diurusi masa depan anak-anaknya. Ya kita nggak mau lah kalau seandainya ini diperpanjang. Kita butuh untuk ya istilahnya perdamaian itu bisa terjadi antara Faisal dengan pihak kita. Berarti dari Teteh sendiri berarti udah siap damai juga ya Teteh sama Polisi? Siap. Pertama juga kita sih udah 3 kali sebenarnya sama kemarin. Kemarin juga sebenarnya kita pengen ketemu empat mata sama Bapak Haji Faisal sama Pak Sandi juga gitu. Cuman ya mungkin sedikit tambahan ya. Ya memang ini kan harus diluruskan bahwa persoalan ini kan harus dari pihak Pak Haji Faisal juga sendiri harus tahu bahwa terkait persoalan ini bukan mutlak dari pihak klien kami sendiri, tapi memang sudah mendapatkan informasi dari pihak-pihak media lain, dan juga klien kami ini juga mendapat informasi itu dari bapaknya Vanessa Angel sendiri.
gitu loh. Makanya setelah itu klien kami komunikasi dengan bapaknya Vanessa Angel. Setelah bapaknya Vanessa juga sudah memaafkan, dan bapaknya Vanessa juga buat surat pernyataan bahwa iya memaafkan klien kami. Ya sudah clear, gitu loh. Mungkin itu saja. Tetap mungkin ada alasannya mengajukan damai. Mengingat kemarin kan sudah di ya, sudah dapat surat juga, ha. Ya iya, alasannya itu yang nggak tahu jadi susah dihubungi sekarang. Iya. Kita, udah ini kok udah diatur jadwalnya untuk. Berarti akan ketemu ya. Tapi kita empat mata gitu. Yeah. Kemarin secara keluarga. Ya, saya berharap bahwa semua kalangan bisa berdoa baik-baik saja supaya untuk persoalan damai ini bisa tercapai. Teh, atas kasus ini papa masih teh udah maksudnya berkuar-kuar di media sosial teh. Ya udah pasti. Artinya begini, ya. Setiap manusia itu tak luput dari kehilapan dan kesalahan. Jadi begitupun dengan Tete. Artinya proses ini tetap berjalan. Kita percaya pihak penegak hukum tetap melanjutkan proses ini berjalan. Artinya tidak menutup kemungkinan bagi kedua belah pihak antara kita dengan pihak Faisal untuk kemudian kita berdamai. Saya kira ya, seperti itu ya sementara ya. Ada nanti. Menurut Pak Dodi udah ini kok, udah siap jadi saksi. Anda, yang terbuka di pelaku.